Hai guys, welcome back to my YouTube channel. It's me again, guys, sessionnya. Jadi guys, hari ini aku nge-reactin MV punyanya NCT. Sebelum itu, saya mau kasih tahu kalau aku belum hafal nih sama mereka, karena NCT itu banyak banget orangnya dan ya super banyak. Jadinya aku belum hafal dan aku belum bisa membedakan muka-mukanya yang mana itu. Dan NCT ini memang kayak sering banget sih kayak orang-orang pada bilang kayak ayo collab sama Treasure. Jadinya kayak nama fandomnya tuh kayak digabungin kayak Team Zen kalau nggak salah gitu. Oke, jadi ini aku mau nge-reactin MV-nya NCT 127. NCT itu sebenarnya kan ada banyak ya, ada NCT U, NCT ini 127 sama ada NCT apa lagi gitu. Aku belum terlalu hafal guys. Kalian bisa bantu aku juga komen di bawah. Dan sebelum ke reaction-nya ini, kalian bisa langsung klik tombol subscribe dulu dan like video ini. Dan kalian juga bisa follow Instagramku. Ya, thank you semuanya. Dan sekarang kita langsung aja ke reaction MV-nya. Oke guys, MV-nya udah aku siapin di HP aku ini. 3 menit 43 detik yang normal lah durasinya. Dan judulnya adalah Gimme Gimme. Kayak give me gitu gak sih? Oke, NCT 127, kita mulai. Oh, 9 lagi ya? Main back. Oh. OMG. Cakep guys. Oh, ini sering lihat kayaknya yang tadi yang itu. Asik. Oh, ini enggak pernah lihat sih. The world is revolving around you. Ngebeat sih ini nadanya. Love falling. Oh. Ini kayaknya juga sebenarnya di muka orang ini doyong ya. Yang namanya doyong MCT nggak sih? Kok salah maafkan ya. Oh, ini cakep sih tadi tuh yang pakai jas ini. Jas yang tengahnya siapa? Cakep guys. Oh, asik guys. Cause you're my only one. Ini fandomnya namanya Citizen gak sih? Kalau NCT ini pakarnya nih sepupu aku, saudara aku nih suka sama NCT, dia hafal semuanya udah. Jadi ada part bagian ngebeatnya, ada kayak bagian rada slownya gitu. Ini fokusnya, konsepnya black and white ya kayaknya. Dance-nya asik sih. NCT ini udah berapa tahun ya debutnya? 3 tahun? Hey, give me your love. Itu cakep. Itu mirip. Ini loh, ini mirip Lee Jong Suk gak sih dari jauh tadi? Kalau kayak gini enggak sih, tapi tadi kayak sekilas kayak mirip Lee Jong Suk. Come to me, yeah. Main vokal tuh ya. Lucu ya dance-nya kayak kan editan. Toxic love, give me your love. Siap pasti diberikan love-nya dari para fans ini. Lu cakep ini, siapa ini? Ngumpang saku.
Okay guys, jadi itu reactionku untuk NCT 127-127 dengan lagunya dia yang Gimme Gimme MV. Dan menurut aku ini MV-nya asik sih guys, maksudnya kayak lagunya tuh asik banget gitu, kayak ada ngebeatnya tuh gak terlalu yang ngebeat-ngebeat gimana, cuman kayak enak juga didengar, terus juga buat dance juga enak banget. Terus ada bagian dimana juga ada bagian slow, agak slow-nya gitu. Terus untuk MV-nya menurut aku ini memang kayak konsepnya agak ke hitam putih gitu gak sih. Memang mereka ada yang ganti ke kayak dress code merah hitam tadi itu, cuman kayak maksudnya lebih kayak kelihatannya black and white gitu konsepnya. Terus apalagi yang pakai jas tadi itu ya, yang pakai jas itu itu keren banget sih, itu cakepnya keluar semua. Apalagi yang sering aku mention tadi itu siapa namanya guys yang paling cakep. Oh my god. Okay guys, jadi itu reactionku untuk NCT 127 Gimme Gimme pada hari ini. Dan kalian juga bisa komen di bawah info, nambahin info untuk aku juga bisa komen di bawah. And yeah, see you guys on my next video. Bye bye.